Presiden Joko Widodo menegaskan ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi pada Senin, 29 Mei 2023. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan, Jokowi tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Presiden juga akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Menurut B, sikap cawe-cawe Presiden dilakukan demi kepentingan pemilu yang demokratis. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, B mengatakan bahwa Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman. Yaitu dengan tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden Jokowi berharap, semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Oleh karena itu, B mengatakan bahwa Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.